Ya, distributif. Depannya di jangan langsung. Kali kan 2 kali x 2 kali 3 kan gitu. Ya, bukan. Yang duanya. Yang ngerti. Kan sebelumnya kan begini kosong. Ya. Ini ke sini. Iya, dibagi. Kali 4. Itu 2 x terus 2 dikali 4. Jadi tulis dulu. Tulis dulu. Situ di atas sih. Terus empatnya di? Iya, pinggirnya. X plus 4 dibagi apanya yang anggap? Itu maksudnya gimana ini, Teh? Apanya kan gimana? Ini, kan ini X plus 2 di kesini, Tun. Iya. Dikali sama X. Nih, ulang ya. Kita tulis lagi X plus 3 dengan X plus 4. Yang ini kita tulis lagi, nanti dibagi X plus 3. Dibagi X plus 3. X plus 3 nya habis gitu. Tinggal X plus 4. X plus 4 kali 1. Simpen sini gitu. Ya, oke. Okay. Ibu, setiap siswa diberikan satu soal yang berbeda-beda. Kalem. Yang tebal itu biar jelas. Pensil itu. Assalamualaikum. Jadi aku kan mau nerangin ini. Disnita soalnya 4 per X plus 3 ditambah 5 X plus 2. Jawabannya tulis dulu X plus 3 sama X plus 2. Terus X plus 3 dibagi X plus 3 sama dengan X plus 2 dikalikan 4 sama dengan 4 X plus 2. Terus X plus 2 dikalikan X plus 2 sama dengan sama dengan X plus 3 dikalikan 3. Dibagi mungkin tadi ya. Iya dibagi sekarang iya. Dikali sama dengan 5 X plus 3. Terus dijumlahin 4 dikali X. Distributif. Distributifkan. 4. 4 dikali X sama dengan 4X. 4 dikali plus 2 sama dengan plus 8. Terus 5 dikali X sama dengan 5X. 5 dikali plus 3 sama dengan 15. Terus ini yang ditulis lagi, disejenisin 4X sama 5X. 8 plus plus 8 sama plus 15. Ini yang ditulis lagi sama dengan dijumlahin 4 ditambah 5 sama dengan 9X. Terus plus 8 ditambah plus 5 sama dengan 23. Pinter. Tepuk tangan dong. Silakan Cia. Ini dikesinihin. Ini dikesinihin apaan ujung-ujung? Disamakan dulu penyebutnya. Iya. Kurang jelas. Terus ini dikali ini dibagi ini sama dengan X plus 5 itu di sini terus kalikan dikali dulu 2 sama terus sama dengan 2 kurung X plus terus
Ini dikali ke sini sama dengan dibagi. Terus dikalikan ke sini. Kali 3 bukan di sini. Terus 3. 3 kali plus x plus 4. Terus gimana lagi? Terus didistributifkan. So. Terus mana yang distributifnya? Ini. Mana distributifnya mana? Mana? Oh iya ya. Terus 2 dikali x sama dengan 2x. Ya, 2 dikali 5 sama dengan 10. Terus 3 dikali x sama dengan 3x. Iya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Iya. Ininya dikebawahin. Terus 2 ininya disejenisin. Didekatkan. Yang sejenis. 2 x terus 3x ditambah 3x ditambah 10 ditambah 12. Terus ininya ditulis lagi di sini. Terus ininya dijumlahin. 2x ditambah 3x sama dengan 5x. 10 ditambah 12 sama dengan 22. Terus ditambah 4 per kali x plus 2 sama dengan sayang ini yang x plus 2 dibagi ini ya. Jadi x plus 2 kalikan x plus 2 kali dikali 2 2 sama dengan 2 dikurung x plus 2. Terus yang ini dikali ke sini x plus 2. Berarti 2 hasilnya x 4. Hasilnya x plus 4. 5. Kali 4. Kali 4 sama dengan 4 kurung x plus 5. Terus sudah gitu gimana? Terus yang ini, yang ini, yang 2 ini diturunin ke sini, yang 2x, terus yang plus 2-nya juga diturunin. Bukan diturunin, dikalikan sayang. 2 kali x, oh, iya, betul bener. Kan? Betul kan? 2 kali x, 2x. 2 kali 2, 4. Sok tulis 4. Nah, 4. Terus 4 kali x sama dengan 4x. 4 kali 5 sama dengan 20. Terus udah gitu gimanain? Udah gini, ininya ditulis lagi. Iya. Ini juga ditulis lagi yang ini. Terus sama dengan yang ini diturunin ke sini. 2x disatukan yang sejenis. Iya, disatukan. Iya, terus itu bukan 2, berapa harusnya? Yang ini bukan 2, harusnya berapa? Ini 4. Jadi berapa tuh? 2x. 4 tambah 4x. Ya. Ya. Oke, benar. Ditambah 4x ditambah plus 4 ditambah plus 20 sama dengan ukurannya x plus 5 ditulis lagi. Sama ini juga x plus 2 sama dengan 2 tambah 2 2x ditambah 4 2x tambah 4x sama dengan 6x. Terus yang plus 4 ditambah plus 20 sama dengan 22. 20 jumlah. Iya, pinter. Sip. Ini 40 dari mana, Put? Stop. Put x plus 5 sama x plus 4 di kesini nih. Terus dikalikan. Ini dikalikan ini. Dibagi ini. Dikali ini sama dengan 4 x plus 4. Terus ini dikalikan dibagi. Ini dibagi. Kalau ke bawah tuh bagi. Sama di inihin dikali ke atas dikalikan 3. Min 3 x plus 5. Terus plus 4 dikali dikali x sama dengan 4x.
4 dikali 4 sama dengan 16. Min 3 dikali X sama dengan min 3X. Ini apa min-min gitu? Satu aja. Jangan dua-duanya. Terus min 3 dikali 5 sama dengan min 15. Ya. Terus disatukan. Sini ke sini. Ya. Terus disatukan. Min 4X di kurang kurang 3 min 3X terus kurang 16 dikurang 15. Kenapa? Mana 15 nya positif negatif? Ini 16 nya? Positif. Di sini positif. Nah, jadi berapa tuh? 4 dikurangi 3? 4 dikurang min 3 sama dengan 4X gitu. 4X dikurangi 3X. Min 3X 1X. 1X. Terus 16. 16 di positif 16 kan positif dengan 16, negatif 15 jadi dengan berapa? 1. Negatif apa positif? Positif. Iya, pintar. Sip. Sama 15 dan sama dengan 4. Kenapa? Jadi ini sebutin dulu sisi-sisinya yang dibandingkan berarti gitu. Yang dibandingkan berarti sisinya kayak sama gitu kan, ini satu kayak sama gitu bentuknya. Sebanding. Itu. Ya. Jadi kan karena udah sama, ya. Jadi kita langsung aja x ini per, sama ini. Nah, terus x jadi x per 15. Terus dengan yang di bawah kan sama-sama di bawah, jadi 4 per 12. Terus caranya gimana untuk mencari X-nya? Untuk cari X-nya kita lakuin perkalian silang. Jadi X sama dengan si 15 nya dipindahin ke sini. 15 kali 4 per 12. Nah, gitu. 15 kali 4 tuh kan jadi... Bisa dicoret nggak? Sistem coret nggak? Oh, kalau misalkan bisa. Kalau misalkan mau dicoret jadi kayak... Berarti dibagi berapa masing-masing? 12. Bagi 3 bisa, bagi 4 bisa. Bisa. Mau bagi berapa? 3. 3. Bagi 3 berarti 12, bagi 3 berapa dapatnya? 12 bagi 3, 3. Bukan, 3 nya simpan di mana? 3. Ini coret. Tar. 12 dibagi 4 ya, 3 ya. Berarti 4 bagi 4, 1. Terus 3 bisa dibagi 3 tuh? 3 bisa dibagi 3. Iya. 15 bagi 3. Iya. 1. Iya, jadi hasilnya berapa? Jadi hasilnya 5 gitu. Sip, bagus.